teriak Rianti. Ada apa? Bu. Kenapa? Gak apa-apa, Bu. Itu ada Basri di depan, mau ketemu kamu. Iya, Bu. Sekalian aku juga menunjukin gaun ini sama Mas Basri. Mas Basri juga pasti senang banget. Kamu yakin mau menikah sama Basri? Bu, udah berapa kali kan aku bilang kalau aku tuh yakin banget menikah sama Mas Basri. Buktinya aku sewa gaun pengantin kan, Bu? Ibu tidak setuju kalau kamu menikah sama Basri. Tapi kalau kamu nanya alasan ibu tidak setuju, ibu tidak bisa menjawab. Tapi kalau kamu nyaman sama Basri, ibu tidak bisa melarang. Itu semua kembali sama kamu. Mas, tutup matanya ya. Buat apa tutup mata? Iya udah pokoknya tenang aja. Aku mau ngasih surprise buat kamu. Kamu ini selalu dibikin penasaran. Oke, oke. Jangan dibuka ya. Enggak, oke. Awas kalau dibuka. Enggak akan. Berapa lama? Yes, Rianti! Sekarang boleh dibuka. Boleh buka nih. Pasti ada sesuatu yang menarik. Tara! Bagus kan, Mas? Dari mana kamu dapat gaun pengantin ini? Mas, kenapa sih? Kok kelihatannya nggak suka aku sewa gaun pengantin ini? Aku tuh sewa di dekat tempat penyewaan itu loh, museum kota lama itu loh. Nggak mau tahu kamu sewa di mana? Nggak boleh, Rianti. Mitosnya, sewa baju pengantin sebelum ditentukannya tanggal pernikahan kita. Itu nggak boleh loh. Bahaya. Kamu percaya banget mitos sih. Udah, Rianti. Kalau kamu nggak mau hubungan kita kenapa-napa, tolong kembalikan gaun itu. Enggak, Mas. Aku enggak mau. Aku tuh udah suka sama gaun ini, Mas. Kalau aku balikin gaun ini, nanti aku enggak bakalan dapat lagi gaun ini di hari pernikahan kita, Mas. Percaya sama aku. Kamu bakal dapat yang lebih bagus. Aku enggak mau hubungan kita kenapa-napa, Rianti. Mas, kalau kamu sayang sama aku, turutin mau aku ya. Besok kita foto prewed ya. Foto prewed? Dam, aku boleh duduk di sini nggak, Dam? Boleh, boleh. Ah, sorry, sorry. Sejen apaan sih, seng banget. Jadi ini, sini. Ya, nggak apa-apa kan sekali-sekali biar kamu tuh duduknya sebelahan sama aku. Nih, udah aku ambil makanan juga buat kamu. Menunya sama nih. Tadi bilangnya buat Caca, nggak taunya buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah pada sarapan. Kalian mau kemana sih? Rencananya kita mau ke Semarang Atas, Om. Oh, mau jalan-jalan ya? Ikut dong. Bosen nih jalan berduaan aja. Ya, ya Nadine ya. Iya, mah. Nino sama Luna katanya lagi di sana sekarang. Seru banget. Ya udah, habis makan kita ke sana ya. Jalan-jalan. Fanya mau mana? Kayaknya di sini aja deh, Tante Om. Soalnya di sini kan bagus buat foto-foto. Iya tuh, si Fanya kan demen foto-foto. Fan, di sebelah situ ada cewek pakai gaun pengantin noni Belanda gitu. Coba lihat, sarapan doang pakai baju pengantin. Apaan sih, nggak ada. Gak ada cewek, gak ada siapa-siapa.